suruh dan larang. Bermaknanya dalam Quran semua ada benda ni, teguh eh, larang ni, suruh eh, keterang ni. Lagi contoh teladan mengenai kisah-kisah berita orang sebelum kamu, bukan sejarah Nabi saja dak, bahkan kisah yang Allah sengaja sebut dalam Quran dia nak jadi botrian kepada kita semua sebagai hamba-Nya yang beriman. Ada kisah panjang, ada kisah pendek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. Ayat 34 Surah An-Nur. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan hukum-hukum suruh dan tegah, dan contoh tauladan mengenai kisah-kisah dan berita orang-orang yang telah lalu sebelum kamu, serta nasihat pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Itulah isi satu ayat yang Allah firman hubungnya dengan ayat Quran sendiri. Allah firman ya kecek hubungnya dengan Quran dia. Tuhan waktu turun Quran ni adanya mula-mula sekali ayatim mubayyinat, iaitunya keterangi ayat-ayat keterangi yang menjelaskan hukum-hukum suruh dan larang. Bermaknanya dalam Quran semua ada benda ni, teguh eh, larang ni, suruh eh, keterang ni. Lagi contoh teladan mengenai kisah-kisah berita orang sebelum kamu, bukan sejarah Nabi saja dak, bahkan kisah yang Allah sengaja sebut dalam Quran dia nak jadi botrian kepada kita semua sebagai hamba-Nya yang beriman. Ada kisah panjang, ada kisah pendek. Kadang-kadang mari 2-3 ayat satu kisah. Tu had sebut, tak ada sebut railaiat. Tapi sebut sebagai pokok benda-benda hak penting. Lepas tu ada di dalam tafsir para ulama mari duduk hurai ambil hadis, mari duduk hurai nak jadi sempurna cerita yang ada di dalam Quran. Ada lagi wa mau'izatan lil muttaqin, dan nasihat bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Sebab tu kita umat Islam tak ada jalan lain dah, kita kena klik kepada Quran, kena duduk dengan Quran, baca Quran, reti makna Quran, ngaji tafsir Quran, buat halaqah Quran, mati pun mati dengan Quran. Nak bakit di akhirat pun nak bakit dengan Quran. Dalam arti katanya Quran hadu ada di dalam dada kita, ingatan kita, insya-Allah dia akan duduk sekali dengan kita di dalam kubur dan akan
bakit pun bakit bersama dengan kita. Darajat seseorang hidup di akhirat sikit lagi, nilainya nilai di Quran tu. Siapa yang ingat Quran banyak? Ha ni pasal ingat ni. Siapa yang ingat Quran banyak, maka orang tu akan duduk dalam kumpulan orang-orang yang dimuliai oleh Allah Ta'ala di akhirat sikit lagi. Isi kandungan Quran sebagai tupuk tambah lah. Ni mengikut dalam kitab ni. At-Tarikh, apa ni? Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Tarikh At-Tashri' Al-Islami yang ditulis oleh Muhammad Khudari. Duduk di dalam kitab dia yang katanya Tuhan waktu turun Quran dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Semasa Nabi duduk di Mekah, Quran turun dalam masanya 12 tahun 5 bulan 13 hari. Bermula daripada 18 bulan Ramadan tahun yang ke-40 ataupun 41 dia tulis sini. Masa Nabi umur 40. Sapakah 1 Rabiul Awal tahun 54 umur Nabi. Belum pada Nabi nak hijrah. Tu masa hak Quran tu hewak turun di Mekah. Bila Nabi pindah pergi ke Madinah, mula daripada one rag 41 bulan Rabiul Awal. Mula tahun tu Nabi hijrah pergi ke Madinah. Masa turun Quran di Madinah ni 9 tahun 9 hari 9 tahun 9 bulan 9 hari. Mula 1 bulan Rabiul Awal tahun Nabi umur 53 ataupun 54. Siapakah hari 9 bulan Zulhijjah, iaitunya hari Jumaat 49 bulan Zulhijjah tahun masa tu Nabi umur 92 tahun. Tak lama dah Nabi nak mati. Ini semasa berada dalam apa? Dalam cuang masa Quran yang Allah Ta'ala buat turun. Lepas tu kalau bank saksuan pula, Quran ni galiknya orang sebut 30 juz. Ya sebuahnya, tapi bank saksuan dia 30 juz. Hak turun di Mekahnya hipung-hipung semua 19 juz. Hak turun di Madinah 11 juz. Ni hipung semua ni, bukan katanya 1-19, 20-30, bukan. Bank saksuan semua. Lepas tu ayat yang ada di dalam surah hak turun di Mekahnya 1456 ayat. Cek molek ah. Satu dek depan patu 456. Tu ayat hak turun di Mekah di Madinah. Patu lain pada tu semua tu ayat ataupun surah diturunkan di Mekah. Semua ayat Quran 1236 ayat. Hak ni hak matatan yang ulama-ulama pakat bila ni 23 duk tengah patun ni 23 ni bukan 1996 dak. Kita duk lekat mulut daripada wah-wah orang tua zaman dulu bila tanya ayat Quran ada berapa 1996. Learning dunia learning orang bila belaka dah. Dunia tualek, dunia komun. Bila molek ayat Quran, Allah alam lah, Quran yang dicetak baru semua ni adanya 1230 ni ayat. Saya bila sikit ni sebagai maklumat kepada kita, walaupun lama sikit lah. Surah yang diturunkan di Madinah, Suratul Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qital, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashr, Al-Mumtahanah, ataupun Al-Mumtahinah, As-Saf,
al-jum'ah, al-munafiqun, at-taghabun, at-talaq, at-tahrim, dan an-nasr, yaitu surah idza jaa nasrullah. Tu surah-surah yang diturunkan di Madinah. Lain pada tu hak sebut saat ni, semua surah tu diturunkan di Mekah belaka. Ya sebut hak sikit, lepas tu hak lain banyak lagi. Ada semua surah di dalam Quran 114 surah. Bermula dengan suratul Fatihah, berakhir dengan suratul Nas. Nah, ini adalah lebih kurang apa yang saya sebut kepada kita. Banyak lagi dah hubungi dengan Quran yang Allah Ta'ala buat turun kepada kita ni, nak jadi kita pakat soncai belaka, pakat ngaji belaka. Sebab tu seru mudah-mudah ni kita orang Islam kena boleh baca Quran. Acak kali saya sebut hal ni, kita orang Islam kena boleh baca Quran. Jangan mati kalau tak pandai baca Quran. Ayat betul-betul ni, jangan mati kalau dia tak pandai baca Quran. Jangan mati kalau lah tak reti isi yang ada di dalam Quran. Walaupun setengah-setengah orang rakyat katanya, kita orang tamadan ni nak pergi pahal lagu mana. Saya nak senap senun kepada kita semua, di mana sahaja ada orang ngajar Quran, sama ada baca untuk nak betul baca ataupun untuk nak pahal makna, pahal arti makna Quran, ataupun halakoh Quran, tafsir Quran, kita jadi wi masa hidup kita kepada Quran. Di rumah kita kena wi ada Quran yang selalu kita baca. Bukan Quran dok tok sampai ke debu kulak tak biasa baca. Setengah-setengah orang dia ambil Quran tu sebagai berkat rumah dia. Nak wi ada katanya dalam rumah dia ada Quran, tapi tuai baca tak? Baca retik, dak retik, lama-lama baca. Tapi terosak, tengok anak hari, suka kerah-kerah-kerah dengan terosak. Ha tu. Hai kuam samkan kepada terosak, kepada TikTok, kepada Facebook, kepada YouTube, kepada GoToGo ni, banyak lebih daripada Quran. Saya tak ada nak lari, tak ada nak tegah ke apa, dak terosak, kita tengok-tengok gilah. Ha kita hari-hari kena tengok berita, kena tengok GoToGo ni. Tapi nak we adanya sehari-hari tu tepuh dengan Quran tak apa. Buka Quran walaupun sikit yang kita baca pun baca, baca sekadar mengikut kadar masa kita. Dah kita dak royak katanya kita sibuk, kerja banyak. Alhamdulillah tak apalah kerja-kerja banyak, tapi tong hai kuam samkan kepada Quran walaupun sikit sehari, sikit sehari. InsyaAllah lama-lama dia habis. Lepas tu perhatik makna isi yang ada di dalam Quran tu, hai tak ada tujuan waktu orang nak we kita baca saja, bukan nak we baca saja dak, tapi nak we reti isi yang ada dalam ni. Sebab tu orang-orang hak pandai reti perhatik Quran, masya-Allah dia berseru dengan Quran. Bila dengar Quran, baca Quran, apatah lagi baca Al-Quran yang betul dengan makhraj, dengan sifat, dengan hukum. Nah, tajwid dia tu. Lepas tu suara dia tu suara sedap katik. Masya-Allah. Hani kita berasa katanya alangkah moleknya dibaca Al-Quranul Karim dengan suara yang merdu, yang sedap dengar. Alhamdulillah. Lepas tu siapa minat bahasa apa sekalipun hak terjemuh dia. Lah ni orang terjemuh semua anak bahasa. Saya dak berasa kita duduk di tempat kita ni tak lebih daripada 3 bahasa. Saya dak berasa lah 3-4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Sier, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Tu goliknya orang tempat kita. Kalau orang bahasa Melayu, kecek bahasa Melayu, boleh jadi, Allah Alam lah, saya tak ada nak kritik ke apa ni. Lah ni orang kecek bahasa Melayu, tak pandai baca bahasa Melayu. Telo kalau baca pun jadi, kena tak kena,
tahu retik tak tahu retik makna hok ni saya kecek kuam cing ni. Siapa hendui mai hendui boleh saya terima kritik, tapi bahasa sie orang Melayu pehai bahasa sie, orang hok kecek bahasa sie pun sama telah dia pehai bahasa sie. Ambil lah peluang, kalaulah kita berasa katanya kita tak ada minat mana bahasa Melayu, maka bacalah dengan bahasa sie. Orang hok lebih pada tu lagi orang maju dah ni, orang pandai bahasa English dan bahasa Arab. Kalau siapa kau boleh baca bahasa Inggeris, Quran terjemuh bahasa Inggeris, masya Allah. Quran terjemuh dalam bahasa Arab, Quran bahasa Arab dah. Orang terjemuh lagi, hurai lagi dengan bahasa Arab. Nak jadi orang Arab tu sendiri, orang yang pandai bahasa Arab lebih faham isi yang ada di dalam Quran. Kita nak pergi ang katanya kita tak pandai, tak boleh. Hari ni kita kena ingat molek. Takut-takut Tuhan tanya sikit lagi. Tuhan panggil sore. Aku wiyomo kepada mu hidup atas muka dunia panjang. Pas mu baca tak Quran aku? Kita pun jawab, ya baca. Tuhan tanya, habis tak mu baca? Kadang-kadang habis, kadang-kadang tak. Gitu-gitu, dia masa baca. Kalau tak ada, tak. Mengerti tak Quran sebuah? Aku wiyomo kepada mu. Mengerti tak? Kandungnya, isi, sekurang-kurangnya, makna Quran mu, mu baca tak? Ha ni bosan ni, takut Tuhan lagi sop suan kita di akhirat sikit lagi. Tanya so. Kena tak pandai kita. Ha ni lah bosan. Sebab tu, nak, ayat ni dan beberapa ayat yang ada di dalam Quran, Allah Ta'ala firman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Ni ayat ni duduk dalam suratul Anbiya. Awal-awal suratul Anbiya. Mukanya pertama. Tuhan kaya katanya, laqad anzalna ilaikum kitaban. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu sebuah kitab, iaitunya Quran. Fihi zikrukum. Dalam Quran tu adanya sebut teh ha-ha hidup kamu. Hidup kamu sejak daripada duduk di dalam alam ruh lagi, alam perut mok, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Tuhan tanya, afala ta'qilun? Bapa kamu tak guna akal? Bapa kamu tak mikir? Dan sebagainya. Anilah kita kena jadi paumailah dalam hidup kita ni Quran. Yang keduanya, sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu jadi nampak katanya kita soncai sungguh. Lepas tu huraye para ulama. Ngaji kita, apa? Wicha ataupun pelajaran lain-lain lagi banyak. Semua tu yang ambil daripada Quran belaka. Ambil daripada situ belaka. Gi duduk hurai ilmu fiqh, ilmu mustalah hadis, ilmu tu, ilmu ni. Ambil daripada Quran, ambil daripada sunnah Nabi belaka. Hak saya tak sebut lagi, kita kiyah sendirilah katanya kuam ruga apa retik yang ada di atas muka dunia. Semua tu ambil daripada Quran. Inilah yang Allah royak kepada kita. Kalau tengok dalam suratul Qamar, tu hai royak katanya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sebut acak-acak kali sebut. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya kami beri mudah untuk nak ingat Quran, nak baca Quran. Orang hak bukan orang Arab lagi ngapa Quran. Apatah lagi orang Arab. Orang Arab ni bahasa dia dah bahasa Quran. Walaupun Quran ni bahasa tinggi, bukan bahasa sontana tua pai ในในใน ชีวิต macam wan. Tapi isi kandungnya yang ada di dalam Quran, maknanya ayat-ayatnya adalah bahasa Arab. Tuhan janji nak jadi mudah ingat, mudah hatu. Cuba kita gambar eh, masa ada sikit lagi. Orang ngapa Quran? Ni saya misal mudah-mudah ni. Ayat apa sahih? Banyak. Cuba perhati. Surah Ar-Rahman. Tuhan sebut fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Belpah dah tu ayat kadang-kadang desa ya.
Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lepas dah tu sah pula. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nak ayat katanya orang hok ngapa surah ni? Ni dalam otak dia ni kena ada atur. Ayat lepas pada tu gapo, ayat lepas dah ni gapo, gapo, gapo. Tu sebagai misal. Tapi ingat orang tu apabila ngapa insya-Allah dia ingat. Serta dengan dia ada ulai. Alhamdulillah. Sebab tu rekah katanya nak masa 20 minit. Marilah kita pakat huan klub kepada Quran dalam hidup kita. Kena U-turn semula. Siapa yang berasa katanya dia mai khoi soncai kepada Quran, mai khoi soncai kepada ruang agama, marilah kita pakat-pakat ngaji, pakat cari masa peluang dalam hidup kita. Jangan rugi masa. Masa lain banyak kita dok rugi, habis di papel haji, habis di apa ni depan terotak, depan lakon, baca go tu baca go ni boleh. Tapi Quran nah kita jadi bacalah juga. Bukan arti saya nafi ataupun patisid katanya jangan duk baca benda lain, tapi we juga kepada hidup kita di dengan Quran. Nah insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan dan kebaikan dunia akhirat. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.